Cara cetak kartu tanda mahasiswa UNJA melalui sistem. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Nelly Arif. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi tentang bagaimana kita bisa mencetak kartu tanda mahasiswa atau KTM melalui sistem di UNJA. Caranya bagaimana? Caranya, kita harus login dulu di Siakad UNJA. Situsnya siakad.unja.ac.id. Kita klik tombol login di sudut kanan atas, lalu kita isi username. Username-nya berupa NIM kita, nomor induk mahasiswa. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi passwordnya. Klik login sekali lagi. Setelah kita masuk seperti ini, letak dari posisi KTM-nya itu kita klik bagian kiri yang ada garis tiganya dan kita download KTM yang ada di bawah ini. Ini seperti ini, selesai. Well, demikian informasi yang bisa saya sharekan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.